Kabar datang dari Timnas Indonesia U23. Siaran langsung Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2021 dapat disaksikan di RCTI. Dan kali ini Timnas ID akan mencoba memberikan informasinya sebagai berikut. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2021 dapat disaksikan di RCTI. Timnas Indonesia U23 mentas di SEA Games 2021 dengan target medali emas. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A. Garuda Muda akan bersaing memperebutkan tiket semifinal dengan tuan rumah Vietnam, Filipina, Timor Leste, dan Myanmar. Kampanye Timnas Indonesia U23 akan dimulai dengan melawan Vietnam. Pertandingan akbar itu akan berlangsung di Stadion Fitri, Puto, pada hari Jumat 6 Mei 2022. Duel ini amat dinantikan oleh pecinta sepak bola Asia Tenggara, sebab dua tim ini dijagokan untuk meraih medali emas di SEA Games 2021. Hasil apik pada pertandingan kontra Vietnam amat penting bagi Timnas Indonesia U23. Pasalnya Garuda Muda juga sudah dinanti-nanti laga lain yang juga penuh tantangan. Setelah Vietnam, Timnas Indonesia U23 akan melawan Timor Leste pada tanggal 10 Mei 2022, Filipina pada tanggal 13 Mei 2022, dan Myanmar pada tanggal 15 Mei 2022. Sementara itu semifinal akan digelar pada 19 Mei 2022. Perlu diketahui, Timnas Indonesia U23 akan bertolak ke Vietnam pada hari Selasa 3 Mei 2022. Timnas Indonesia U23 berkekuatan 20 pemain terbaik pilihan Shin Tae-yong di SEA Games 2021. In this life, I wanna be soaring, to feel sun inside when it's pouring, and I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted